Akademi Bola, mereka menginginkan aplikasi ini tidak hanya digunakan oleh event-eventnya Go Bola Bali saja, tapi bisa digunakan oleh masyarakat luas. Nah, akhirnya di masa pandemi kemarin, ya kami dengan tim developer mengembangkan satu aplikasi lagi yang bisa digunakan untuk di publish. Akhirnya kami coba kembangkan, dan syukur sekarang sudah mempunyai dua berdasarkan penggunaan. Artinya berdasarkan ini bisa digunakan secara official dan bisa digunakan secara publish. Kalau yang official masih sama, jadi mereka akan harus bekerja sama dengan Go Bola Bali atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Go Bola Bali. Tetapi kalau yang publish itu masyarakat umum, artinya sahabat bola Indonesia bisa mempergunakannya, dan itu bisa di-download di Google Play Store. Memang yang publish itu sifatnya adalah, artinya seperti saya sampaikan, penilaiannya sama, isinya sama, kontennya sama. Nah, hanya saja kalau yang publish hanya dipergunakan untuk menilai satu tim. Artinya tidak bisa digunakan untuk membuat sebuah kompetisi. Kalau kita bicara yang official, itu bisa digunakan dalam satu pertandingan, dalam satu kompetisi itu ada berapa pemain atau berapa tim, bukan pemain ya, berapa tim. Nah, sedangkan kalau yang publish hanya memang untuk di satu sekolah bola. Jadi kita menilai satu sekolah bola dan nanti dia akan bagi menjadi beberapa tim, ya itu enggak ada.